Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak abis. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Iya, bono tuan menteri tidak wih bono. Pati semua lajah bono, agak apa bagai beli poh minta semua pati arah dia poke bono. Jangan lagi kau bono berajar lagi tu ropa poh di nama stako matapan ripati bono ku. Ni mengajar mi kau putih ini. Bapolah juga ni betiok melangi. Kita bangatlah juga pada di bono sore. Mahalah pada bono ni. Mana dari tengok rupa ni hari ni. Aduh bono tuan Sri Dewi. Sekarang lo ni bono. Pati sudah dapat doh. Buti mata bono di dalam kaipku ikan selagi lisi terlono. Betul kau begitu ni? Betul dah ini bono tuan Sri Dewi. Kalau betul begitu ni, selo lah ni akan berpulih tubuh bondo. Ni bubulah juga putih mata bondo tu di dalam kayak cerita sejarah. Ini janganlah juga sabuk mengkubah di bola seloko. Bondo tak sanggup lagi duduk begini. Bondo tak sanggup lah juga tangga ke merita ayah cululu. Delatir umur dia di dalam dado lah juga ni sore. Sapo tak si tengok anak ni. Mako maga jenu meko putih. Amo pita tanyo mengambil ke kata. Kata panjeri kala juga ke pandu. Jalan jauh kita ke berkake. Membaca ke nisara isin urok ditutup pada waktu kicau sibu rape. Lengok kelangi ingat kau bapak kayu. Tunduk bumi ingat kau rebu kayu. Membuka ke pejabat ke semila. Nombor buka pulak putih mata tuan menteri tidewi. Terpaksa dulu tak kalau mula lagi. Mujur juga ni mengajar ni mengikau putih. Mono sudah nampak doh. Keinahilah juga di alam dunia sakit memori coyanya pada. Selamatlah juga Yuan Supreno. Mano besak ni pengasuh ambo. Tapi aku nampak tengok dah ambo ni. Ambo nampak dah besak ni. Mano bewaya. Kita ada sini. Mano bersama. Aduh. Nama Rana punya kendor ni. Sekala dia dengar ada. Eh, saya ni marajan mereka putih ni. Cita lah juga pada ribono ni berapa. Ni sepuluh orang satu benda. Beginilah juga benda tuan Menteri Tidewi. Waktu lah juga pati nama buka mah buka pegok jalan mah jalan pegok dari tempat tangan dia berbantara guru aku benda. Benar ni. Buka ni kata dia mau berterok guru. Jika lah putus sogak kena bunuh lah juga. Soge kayak kita. Putus sogak kena bunuh lah juga dua orang. Hatu lah juga pati sabu bondo tanah kita. Ni maka jenis kau putih. Buat guna buka mah buka pegok lah juga jalan mah jalan pegok. Kenapa bondo? Jika lah putus sogak kena bunuh lah juga kayak bondo soge. Betul bondo. Putu kau tidak buka mah jalan mah jalan pegok ni. Hatu putu dah bondo. Pati kena lah juga hari ni bondo. Bunuhlah bondo nak bunuh pati po. Pati kena hari ni bondo. Bunuh pati lah bondo. Pati po kau makan rupa tak boleh. Rupa uduh, rupa lah juga binatang kau. Bunuh pati ni bondo tuan menteri Tidewi. Bunuhlah juga di pati maka jalan mah kau putih bondo. Ni maka jenemi ini bono tak datang tila juga dan bono ni banyak lah juga ni tulu bono sepak lah juga ni sebelah kiri pada di bono ni nak buat jalan dah bukannya segoyak lah sahabat lah kita mimpi kita dulu lah malam nak bunuh kita dah gini.
sampe ku sinasai sampe ya loro. Bunuhlah tapi ku nak bunuh ke. Kita hidup tak kuno lagi. Syabuk-abuk tak boleh nak raya dah. Bunuhlah tapi ku nak bunuh ke. Tak kira dah ke mana-mana pun. Bunuh eh. Sampe sa'i ya loro. Kamu tak hati-hati lah juga nak bunuh kamu. Kamu banyak lah juga jasa pada negeri. Adik, adik. Ketilih, ketuk. Yalah kita lah. Dia ada kecil umur juga. Bunuhlah aku nak bunuh ayah juga. Ayah hidup tahu guna lagi. Kita nak everyday kat orang tua kata dah kena lasaka tak jadi beruk dah. Kak Eko panggil tak panggil beruk. Orang panggil kau Eko kudu. Bunuhlah. Nak bunuh yolok lah kita lah lah. Dia malu nak royak. Apa royak? Tak ada apa-apa lah. Hari ni hari gapa hari kita kemelok ni. Apa ya? Apa ya mana royak lah juga apa kepada apa ya? Yolok lah. Cuma nak royak nak bunuh kita. Apa lah juga tak ada hati nak bunuh bayo. Mana ma? Tak datang hati nak bunuh bayar sepok lah bayar bagai sepuluh. Haaa kawin lah. Tentu kita lah. Kau tak ada ambil orang lain. Padahal orang lain pada bunuh apa tu bunuh kita. Abang ma. Tak ayah abang ma lah. Tak ada guna orang baik dia bunuh ni. Orang lain belanang lagi dia bunuh kita. Abang Mak kena siel abang Mak. Siel babi apa mengen mati ni. Orang tak siel. Yalah badai lah. Kita tak tunggu tidur ke abu malah. Abang Mak terpaksa lah juga hari ni. Abang Mak kena mati lah juga. Untuk keluar ke kubur-kubur di bawah suruh kodaya tabalah di dalam negeri. Tak kira dah. Pendek hari ni tak kena saya. Tak kena gu dah. Sebelum kita mati dia membunuh takut kita dulu bunuh Nemo eh. Haa ini kapok ni makin ok lagi ni. Aku nak tobek, aku nak tobek. Aku nak tobek dah. Enggak lah. Waya. Waya. Ada arah lah mak. Aku nak tolong mu tak boleh. Mu hari ni mu serah diri lah mak. Mu lawa aku tak kena mu mak. Serah diri mana? Mu suruh diri lah. Haa, kalau awak okey ni. Tobak kalau awak okey, Zain. Oh ya, tobak kau kalau awak okey. Mu suruh diri pun kau kodek aku takik ni. Aku benar, aku tak awal mu, mak. Lepas tu? Sebelum aku mati, oh ya. Aku nak besar lah kamu, oh ya. Besar mana mu, mak? Oh mana aku jual aku bahamu mula ke? Pitihnya baik aku. Lepas tu? Aku tak payah kelik kamu ke? Haa? Aku kira halal lah waya. Eh gunyo. Aku beli kubamu mula ke aku tak payah. Padu. Aku lagi nak bunuh. Ba. Kan aku tak boleh bayar aku kira halal lah. Eh kenal kau tak naik. Bapa biya. Dia beli kubah aku hak jatuh mula. Padu. Dia tak boleh nak bayar lagi nak bunuh dia. Padu. Dia kira hala. Ramah lagu tu. Pengasuh itu apa kau pengasuh? Apa dengan sebab? Apa dengan kanak kamu datang sebab aku makan jelume? Cita bangga. Okey tu apa naga? Begini ikut tu ekor mengikut putih. Tati naga lah jika pada tu ekor. Di dalam ikat berkata sekarang lah ni tu ekor untuk membah kubah di belas rokok. Itu betul okey tu apa naga? Kuni nasi jatuh atas di samak soge. Tati kesia tu ekor. Samak naga suka terjadi pun bodoh. Suka terbodoh pun jadi. Tapi apa boleh buat kesia pun terpaksa lah jika samak kena bunuh. Lepas tu macam mana kita nak buat pengasuh itu apa-apa?
ini bagai terpaksa. Tuiku mengajar meko putih, tuiku guna dengan kata pati oleh tua padogo. Macam mana kamu kata? Tuiku tak sebunuh lah juga sama. Dengan sebab? Nyayok dia tu. Lepas tu? Tuiku pergilah juga mesinan sama. Tuiku lepalah juga ku jatuh di lala lauk buih kilometer 7. Kalau kita bunuh begini zoliku, kita lepah di lala lauk sama soge ningga. Kalau utuh sabuk menjadi kem lapu, utuh batu menjadi ketegele. Kaya akhirnya yang ngebunuh begini ku nyayo zoli. Sama tuiku tak tahu dok. So kata cidik pun bodoh, sekarang bodoh pun cidik. Jadi aku tahu di dalam lauk buih kilometer 7? Tahu di dalam lauk buih kilometer 7. Aku dengar kata kamu itu apa lagi? Baiklah juga, aku pergi dengan serta-merta lagi.